dapatkah Bapak jelaskan mengenai sejarah dan latar belakang toko ini? Kapan didirikan? Siapa yang mendirikannya? Terima kasih, Nel. Toko ini, kalau toko ini di tahun kalau tidak parah di tahun 2014. Tapi sebelum ada toko ini, sebenarnya saya sudah pernah ada usaha kecil di rumah. Saya pernah di Karangan sana mulai 2005. Kalau toko ini sendiri berdiri sekitar 2016. Sebelumnya ada di Karangan. Pentingnya ya. Lalu apa visi yang visi ya, sekolah ya. Yang jelas ya, harapannya waktu kita membahas misi-misi pasti ada tujuan. Ya. Apa tujuan Bapak mungkin awal dari mendirikan toko ini? Yang jelas satu alternatif dari tambah tersinggah. Kedua, memberikan manfaat kepada orang lain. Satu jual beli juga kan ada sekali. Prinsip begini Pak, mendirikan toko itu usahakan yang belum ada orang lain usaha itu. Saya melihat di Bareng waktu itu belum ada komputer, toko dapat komputer belum ada. Yang kedua, saya kira pesaing itu selama dalam batasan persaingan yang sehat dan pasar itu toko-toko luar gitu. Yang penting persaingan sehat. Tapi kalau misalnya ada pengusaha baru dengan objek yang sama, tidak ada masalah. Yang penting saya nggak sehat. Kita tetap punya prinsip tidak mengganggu dan saya yakin kita jangan itu Mbak, strateginya. Kalau ada pesaing baru, kalau ada baru, kebetulan saya yang awali di sini komputer, kan sampai hari ini belum ada penjual atau andaikan ada tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting prinsipnya persaingan sehat. Nah, ya. Dan mungkin apa ya Pak? Masalah yang mendasar di toko Bapak mungkin yang urgent sama sekali. Dan Bapak bagaimana cara menghadapinya? Yang jelas SDM lah. SDM-nya terbatas. Kualitas dan kuantitas terbatas. Dia mau tidak mau tenaga harus korsir.
pagi. Sekolah malam. Solusinya dan tenaga baru, tambahan tenaga karyawan. Tapi berkurang dengan dana nol. Walaupun misalnya bisa cari karyawan ya. Akhirnya tidak perlu paling kemampuan maksimal itu satu bulan antar terus berusaha. Alhamdulillah sampai hari ini masih jalan meskipun dalam kondisi harus ya secara fosil dan pikiran. Itu lah. Mas kira yang paling jadi masalah utama. Lima. Ya, akhirnya. Yang lain harus karyawan yang tetap satu, karyawan tidak tetap banyak. Karyawan sementara satu, sehari-hari mungkin berapa bus dari listrik dari per hari? Iya, per hari. Per hari rata-rata apa ya? Sekarang kan internet 350 listrik 150 para kebaca. Kisaran itu. Kisaran adalah 50 sampai 70 ribu. Perkiraan. Ya, 50 sampai 70. Per hari ya. Perhitungan listrik sebenarnya sekitar 1 tahun bersih apa kotor ini? Bersih ya, 24 tahun 24 juta kurang lebih kurang dikurangi biaya kurang dikurangi biaya dengan bekerjasama dengan toko lain atau perusahaan lain ya, untuk memasukkan toko semua pasti lah untuk tidak kita punya upaya punya relasi toko agar kita punya pelanggaran toko supplier Surabaya sebagian besar Surabaya atau sebagian dari Semarang beberapa kali sempat ambil tender terus terdekat ya untuk malah teman-teman mungkin ngambil dan mungkin selama bantu ini dalam pendirinya mungkin ada masalah yang Bapak hadapi dari segi modal apa ada iya. Yang jelas satu masalah finansial lah model rumah, tapi karena modelnya kan tingkat seandainya tingkat pertama itu model 3.5 juta
pertama karena makunya emang itu. Alhamdulillah di tengah perjalanan kita punya toko, banyak sales yang berdatangan menitipkan. Ya awalnya memang modal, tapi karena kita bilang modal itu sudah setengah awalnya. Ya. Dan kenapa kok Bapak ini berarti kan untuk membuka toko komputer enggak? Berarti kan membuka toko lain ya? Apa? Di awal saya punya prinsip kita tidak usaha yang orang lain belum memiliki saya, dengan harapan tidak ada yang merasa dirugikan. Kenapa hari ini saya pasang mohon maaf ya, cuma satu HP ya, karena saya punya prinsip jangan sampai menjadi teman. Walaupun sebenarnya kalau saya mau terima agar saya awal saya tidak terima, ada juga yang merasa dirugikan juga yang terdiri. Sehingga kenapa saya buka komputer tak yang lain, karena komputer dibaring belum ada. Di samping yang kedua hobi, yang paling hobi. Ya, komputer tak yang kenal atau tidak. Alhamdulillah, kami sudah menerima daun bapak dengan sangat baik dan insya Allah kami bisa menerapnya. Kami beri ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan ucapan Bapak dengan ya sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan bisa diambil pengalaman. Amin. Nah, ilmu tidak ada ilmu, ada pengalaman. Jadi terusnya itu. Jangan berniat punya orang. Tidak usah bapak. Terima kasih Nal ya. Ya dok, kami mungkin pamit dulu. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf. Kita cukup ya Bapak ya Pak. Kalau malah ngerepotakan. Ya tidak apa-apa. Terima kasih. Sudah.